Hari ini dilaksanakan kegiatan outbound kebangsaan. Outbound kebangsaan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu dibentuknya Kampung Binika. Kegiatan outbound kebangsaan ini diikuti oleh para pemuda-pemudi lintas agama. Kegiatan outbound kebangsaan ini dilaksanakan dalam rangka yang pertama adalah mempersatukan dan mempererat silaturahmi antar umat beragama, khususnya para pemuda dan pemudi. Yang kedua adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, antara lain kegiatan-kegiatan penghijauan, menanam sayur secara bersama. Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja bakti, membantu masyarakat, dan juga menyukseskan atau memeriahkan 11 Agustus. Kegiatan ini sekali lagi adalah dalam rangka untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama.